Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai update program kredit DP ringan untuk mobil Mitsubishi Triton terbaru di bulan Desember tahun 2023 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, langsung saja. Pertama, kita mulai dari mobil Mitsubishi Triton model single cabin yang tipe GLX 4x2 manual. Untuk mobil Mitsubishi Triton model single cabin yang tipe GLX 4x2 manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2023 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp72.790.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.768.000 dikali 47 bulan. Kemudian kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp7.994.000 dikali 35 bulan. Dari mobil Mitsubishi Triton yang model single cabin tipe GLX 4x2 manual, sekarang kita beralih ke mobil Mitsubishi Triton yang model single cabin tipe HDX 4x4 manual. Untuk mobil Mitsubishi Triton model single cabin tipe HDX 4x4 manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2023 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp89.723.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp8.615.000 dikali 47 bulan. Kemudian kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp10.182.000 dikali 35 bulan. Dari mobil Mitsubishi Triton yang model single cabin, sekarang kita beralih ke mobil Mitsubishi Triton yang model double cabin. Untuk mobil Mitsubishi Triton yang model double cabin tipe HDX 4x4 manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2023 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp104.413.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp10.191.000 dikali 47 bulan. Kemudian kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp11.951.000 dikali 35 bulan. Dari mobil Mitsubishi Triton model double cabin yang tipe HDX, sekarang kita beralih ke yang tipe GLS. Untuk mobil Mitsubishi Triton yang model double cabin tipe GLS 4x4 manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2023 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp109.482.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp12.549.000 dikali 35 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp10.732.000 dikali 47 bulan. Dari mobil Mitsubishi Triton yang tipe GLS, sekarang kita beralih ke mobil Mitsubishi Triton yang tipe Exit. Untuk mobil Mitsubishi Triton yang tipe Exit 4x4 manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2023 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp117.282.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp13.415.000 dikali 35 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp11.404.000 dikali 47 bulan. Dari mobil Mitsubishi Triton yang tipe Exit, sekarang kita beralih ke mobil Mitsubishi Triton yang tipe Ultimate. Untuk mobil Mitsubishi Triton yang tipe Ultimate 4x4 otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2023 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp126.937.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp14.582.000 dikali 35 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp12.401.000 dikali 47 bulan. Nah, monggo bagi Anda yang tertarik dengan mobil Mitsubishi Triton, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Triton semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.